Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back channel Yusuf Semangkari. So hari ni hari Khamis. Apa maksud dia guys? So kita kena sembang pasal prediction game week 3 guys. Right. Recap game week 1 6/10 betul. Game week 2 5/5. And ni kita buat prediction untuk game week 3. Sebab kita ada satu big game yang aku tahu korang pun nanti-nanti kan nak tahu macam mana prediction aku. And macam biasa guys, lepas tengok video ni ataupun sambil-sambil aku tengok video ni, korang pun komen kat bawah dulu pendapat korang, apa korang punya prediction untuk minggu ni. And untuk macam biasa lepas habis je game week 3 ni, korang boleh komen kat bawah apa korang punya prediction, berapa yang betul, berapa yang salah, macam biasa lah guys kan. And aku nak just point out lah pasal hari tu punya video yang aku sayang masa Leeds terciduk dengan Wolves, padahal Wolves yang terciduk dengan Leeds. Betul tak? Pasal tak ada belajar, ada buat komen, oh dia tak buat research. Padahal guys, korang pun tahu kan, padahal aku dah buat recap untuk game week 1 dah pasal result pasal Wolves dengan Leeds. Mestilah aku cakap benda apa, kalau tengok balik video tu aku ingat lah, aku boleh check balik. Leeds aku cakap memang masa tu diorang menang, aku terkejut dengan perform bagai tu. Aku prediction tak ada Leeds salah. Lepas tu bila untuk game week 2 yang aku cakap, oh aku fikir siapa menang lah, sebab aku tak ingat siapa menang. Lepas tu aku cakap Wolves menang kan, betul ramai yang komen kan. But it is what it is. Sebab aku pun tersilap, so tak, bukan semua orang tengok semua video aku kan. Sebab aku pun banyak video, takkan semua orang tengok semua video. Mana ada orang ada masa banyak sangat, melainkan aku tak ada benda lain nak buat ke kan, apa-apa ke support aku kan. Memang support, aku appreciate gila. But it is what it is. Aku buat kesilapan, sorry guys. Aku cuba kali ni untuk tengok balik feature-feature selepas, so that aku tak salah lah, right? So kita tengok game yang pertama, prediction aku. So far daripada 2 minggu, 1 kali je aku berjaya lebih pada minimum 6/10. Minggu ketiga target aku benda sama juga, minimum 6/10 guys. Alright, Spurs dengan Wolves, mate. Alright, this is interesting. Okay, so okay, siapa yang akan menang Wolves dengan Spurs? Okay, korang, so masa lawan Chelsea memang terkejut lah, tak perform. Spurs dia memang main negatif punya game gila. Memang aku tak terkejut juga, sebab diorang kan punya form dengan Chelsea memang teruk gila. So maybe tu effect mindset player-player Spurs juga. Lepas tu diorang macam takut ke, aku tak tahu lah, right? And baru-baru ni dua-dua team draw. And Wolves masalahnya ni satu lah, diorang tak boleh nak score guys. Tu yang sebab ni Sam Matthews Nunes 45 juta. Tapi aku tak rasa dia akan start lah game ni, sebab kau baru masuk, kau tak ready lagi dengan Premier League-nya physicality bagi aku. Alright, so disebabkan tu aku rasa Tottenham akan menang 2-0, either 2-0 atau 1-0. Aku rasa Tottenham still akan menang, sebab confidence aku dapat daripada lawan Chelsea tu memang tak dapat disangka lah, sebab draw kan. So aku rasa dia akan confident dan dia akan menang 2-1. Tu prediction aku lah, 2-1, 2-0. Mungkin 2-0 ataupun 2-0 ataupun 1-0, 2-1 antara dua tu lah. Tapi aku rasa Spurs akan score at least 2 biji. Yang kedua, kita ada Crystal Palace dengan Aston Villa. Alright. Palace baru ni lawan Liverpool perform kan, dia punya part debas menjadi Patrick Vieira menyelamatkan keadaan. And Aston Villa pula dapat kemenangan mengejut dengan Everton. So siapa yang akan menang game ni guys? Kita kena keep in mind bahawa sekarang ni Aston Villa punya confidence ada lampak ni meroket. Dua-dua legend, manager dua-dua team ni legend mat. Satu manager, satu Gerrard, satu Vieira. So siapa yang lagi legend? Adik-adik aku lah, tak ada gerah. Alright guys, so siapa ni, siapa? Aku rasa terpaksa draw. Aku rasa Palace tu guys, aku rasa Palace kan, diorang punya mindset mentality lagi ganas lah pada Villa. Villa ni bagi aku macam lembut sikit kepala otak mindset diorang. So kalau disebabkan tu, aku rasa Palace yang akan menang game ni lah. Baru confident lawan Liverpool draw, muka senang tau. Lawan main kat home lah kali ni, so diorang akan menang 2-1. Sebab Palace tak dapat keep clean sheet lagi, so aku rasa game ni mungkin tertidur kat dengan Villa. So 2-1 Palace. 3 Everton Nottingham Forest. Alright, ni aku rasa draw. Terus cakap awal-awal, sebab aku rasa Everton memang terciduk. Masuk air, kita tengok diorang punya form pun 2 game kalah turut-turut. And Forest memang aku tak back diorang sangat-sangat lah untuk perform season ni di Premier League. Cumanya diorang menang baru ni, hari tu lawan West Ham mengejut kan. Sebabkan tu aku rasa diorang ada confidence sikit. Tapi still diorang macam bagi aku goal hari tu nasib diorang. Tengok Forest macam diorang tak convincing lah bila create chances. And lawan Everton kat home pula, susah lah lawan diorang bila diorang main kat home. So disebabkan tu aku rasa draw. Either 0-0 ataupun satu sama antara dua team ni. Dua team ni antara dua team yang top 5 bottom lah Premier League prediction aku hari tu kan. So kita ada Fulham dengan Brentford. Alright, Fulham baru ni draw. Brentford pula, uish, perform kan.
Sebabkan tu Brentford akan continue untuk perform lah. Aku rasa confident bantai tibai adik-adik MU memang meroket. So aku rasa disebabkan tu Brentford akan menang. Fulham pun solid kat baru ni draw kan dengan Liverpool ke. Ui susah tu. Tak. Ini aku rasa seri satu sama. Fulham Brentford draw satu sama. Leicester Southampton. Alright guys, Leicester Southampton. Leicester aku tahu aku memang daripada hari tu lagi tak rate doang. Dengan dah lah seri terciduk last minute 2 sama. Betul kan Arsenal pun terciduk. Ya, sebab Arsenal meroket lah pada Leicester kan. Betul juga. Tapi Southampton guys, Southampton pun tengah off form sekarang ni. Kalah dengan draw. Lagi-lagi terciduk 2 gol. And diorang takkan dapat clean sheet guys game ni. Leicester aku rasa still akan score. Sebab itu pun diorang score 2 biji mat. Alright. Leicester Southampton, aku rasa Leicester akan menang game ni. Southampton agak merunsingkan agak aku rasa performance diorang. So aku rasa Leicester akan menang 2-1 atau 1-0. Eh jap, Fofana punya otak tak on point. Sebab tu dia akan concede lah satu gol at least lah. So 2-1 aku rasa Leicester. Bournemouth Arsenal, ni aku predict Arsenal menang lah. Sebab aku bias kan. Tapi aku cuba tak bias. Kenapa Arsenal boleh kalah? Fikir-fikir sekejap, tak jumpa. Sebab diorang baru ni kena tibai teruk 4-0. So mental diorang mungkin tak on point. Alright, mental diorang mungkin kacau. Cuma masalahnya diorang pun menang dengan Villa, mengejut aku secara itu. And disebabkan tu diorang ada confidence. Yo, Arsenal pun mungkin macam Villa. Silap besar man. Arsenal adalah MC wannabe tapi tak jadi MC. Beta sikit pada MC tau. Sebabkan tu aku rasa macam aku nak Arsenal menang. Tapi aku rasa Bournemouth pun solid. Tapi aku rasa diorang takkan dapat score kali ni. Aku rasa Arsenal clean sheet game ni. Macam mana diorang clean sheet on Palace hari tu. Diorang still concede chance banyak. Tapi tak boleh nak be strong enough untuk concede lah. Bournemouth attack ni agak membitalkan keadaan bagi aku. So Arsenal menang 2-0 game ni. Leeds Chelsea. Right, Chelsea memang menghancurkan aku punya prediction langsung hari tu. Aku memang tak expect diorang akan perform gila. Walaupun draw tapi diorang punya performance tu memang perform gila banget lawan Tottenham. And aku guna angkat tangan dan cakap aku salah. Sebab aku memang salah pun. Aku tak expect diorang akan main macam tu lah. And aku tahu ada Chelsea yang bengang aku sekarang ni. Macam tahu pun kau sedar pun siapa Chelsea. Ya, jangan lebih-lebih. Ada yang makan kaki mak aku pergi. Janganlah. Tak boleh sentuh. Dosa. Alright guys, so kita akan predict siapa ni sekarang. Alright, aku rasa Leeds just not strong enough lah guys. Walaupun menang tu lah Wolves, tapi menang tu aku rasa nasib. Sebab Southampton baru ni memang defense orang memang masuk air lah. Tapi attack diorang agak solid lah. Jesse March kan. So Chelsea lah, defense orang pun on point lah. Kulibar-libar guys. So aku rasa diorang takkan consider Leeds lah. Dua kosong Chelsea menang. Sebab itu pun Arsenal main dekat Leeds. Arsenal main dekat Leeds, Arsenal tiba 4 ke 5 gol. So aku rasa Chelsea pun boleh score ni 2 gol macam tu. Walaupun dia punya attack tumpul kadang-kadang, tapi aku rasa diorang punya confidence daripada game Tottenham tu akan membawa and tahap geram diorang tu nge-referee akan buatkan diorang lagi membara-bara lah diorang punya tenaga tu. Tapi tak tahu kak, kadang-kadang kau boleh percaya sangat benda ni kan. Tersiduk kan kan last minute. Tapi aku rasa 2-0 lah boleh lah. Kalau diorang concede dengan Leeds, it is what it is. But susah lah sikit. Sebab macam Leeds pun diorang punya defense still tak 100% lagi bagi aku lah. Lepas hilang Calvin Phillips, memang diorang perlu strengthen lagi lah bagi aku. West Ham dengan Brighton. West Ham memang masuk air mat. Brighton solid gila. So 2-1 Brighton menang lah aku rasa. Aku harap 2-0. Asal aku nak Brighton clean sheet. Kita akan tengok video besok guys. Alright, so aku cakap awal-awal aku 2-1 lah prediction aku. Sebab aku tak nak jadi bias. Walaupun aku nak diorang clean sheet, tapi aku tak rasa diorangkan clean sheet lah. Sebab game hari tu baru ni diorang lawan siapa guys. Diorang clean sheet 2-0. Sebab diorang lawan Newcastle kan. Clean sheet baru ni lupa lah. So memang clean sheet lah. Cuma yang ni paling, ni best guys. Newcastle dengan MC. Game ni memang sentiasa membulani. Sebab nampak gaya selalu bila MC tiba-tiba macam akan terceduk, dia akan bantai Newcastle cukup-cukup mat. Tapi tahun lepas dia menang 4-3. Dua season lepas tu, tu macam menang memang game intense lah. Tapi game ni disebabkan aku rasa diorang punya defense solid. So aku rasa diorang akan terceduk dengan MC. Tapi takkan terceduk teruk lah. MC punya defense still padu, still tak boleh nak sembang. And ramai orang dah boring dengan MC sebab terlalu kuat sangat. So aku rasa diorang akan menang 2-0 lah. Sebab macam dia level-level West Ham lah. Masa main dengan West Ham tu level-level macam tu Newcastle ni, diorang akan try untuk attack, membuatkan dia punya defense to expose. And Haaland akan menghukum mereka. Itu adalah prediction aku lah. Lastly guys, yang korang tunggu-tunggu sekarang ni, di sinilah dia. Liverpool Manchester City. Tak ada Manchester United guys. 6-0 Liverpool menang. Tak ada.
berapa ni? Satu team tak payah nak draw dengan adik-adik ni. Liverpool MU nak draw dengan adik-adik. Cuma aku nak tanya soalan lah, siapa kata Liverpool tahu kenapa? Apalah dah dua kali tutup kau dapat main hari Isnin, menacik rest lama sangat. Apa aku dapat rest lama sangat? Apa yang buat kau special ni? Cuba komen. Aku sendiri tak tahu. Ini memang tak ada soalan betul ni, soalan serius. Kenapa dia orang main hari, lambat sampai hari Isnin malam bermain? Macam kenapa? Faham tak? Aku tak tahu. Tak cik lah rest lama. Mungkin kesian kat MU ke apa. Sebab MU kan baru ni perlukan masa untuk training lagi banyak. So far nampak 7 minggu ke 8 minggu under Ten Hag tak cukup lah training doang. Sebab masuk air je so far kan. Nak rabio pun tak dapat. So macam mana guys? Aku nak cakap MU takkan concede. Liverpool dah 2 game tak clean sheet. Itu masalah dia. But Liverpool selalu turn up guys lawan MU. Lagi-lagi salah guys. Faham tak? So aku nak cakap 3-0 tapi MU pun taklah, aku rasa diorang takkan score lah guys. Si. Sebab apa? Sebab dah 2 game. Ah, 2 game turut MU dengan Liverpool, MU tak score. So aku rasa diorang takkan score game ni. Cumanya ui, so takkanlah MU tak score, Fulham boleh score 2. Betul tak? Yusuf, takkanlah MU tak score, Palace boleh score sebiji. Betul tak? Taklah, tapi MU masa air. Sorry lah, Liga last kali. So aku rasa diorang tak dapat score tu. Aku rasa diorang tak dapat score. Aku rasa Liverpool punya mentality dah on start, on point. Aku tahu bila diorang tidur-tidur and diorang nak go on a run untuk menang the league, diorang memang fokus gila. Tapi diorang setiap akan kongsi kan. Boleh lah, diorang kongsi lah. Satu gol. Sebab MU rest lama, ada 9 hari macam tu untuk training. So kalau korang tak score agak, aku rasa kau dah boleh give up dengan MU, right? Aku bukan tak suka korang, tapi macam tak tahu nak tolong macam mana lah. 9 hari training tak cukup. Kalau tak score sebiji, sorry lah. Tapi aku rasa Liverpool akan menang 3-1. Guys, komen kat bawah apa prediction korang. And hari tu dekat game week yang lepas, berapa game korang betul prediction? Dah komen ke belum guys?